Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur, Hasbi Santoso, menyebutkan Bupati Lombok Timur, HM Sukiman Azmi, sebelumnya sempat melakukan perjalanan ke Jakarta dan Lombok untuk menghadiri kegiatan pekerjaan kedinasan selama 2 hari. Kemudian Bupati Lombok Timur melakukan tes usap di Rumah Sakit R. Sujono Selong, Lombok Timur, pada Senin yang lalu. Dan hasilnya positif COVID-19. Satgas COVID-19 Lombok Timur melakukan pelacakan di lingkungan kantor Bupati dan Pendopo untuk mencegah penyebaran COVID-19. Bapak Bupati terpapar, menurut dari kami punya notifikasi perjalanan, beliau keluar daerah. Ada dua daerah tujuan yang beliau di minggu-minggu terakhir ini, yaitu ke Jakarta dan ke Bali. Nah, sepulang dari perjalanan dari luar daerah itulah beliau mengalami keluhan sehingga kita lakukan pemeriksaan dan dengan hasil terkonfirmasi positif.